bes itu atau disebut pupuk hayati granual ya, butiran warna biru. Kita aplikasikan 2 bulan yang lalu dan alhamdulillah inilah hasilnya, nampak secara fisik kondisi batang sawit sehat, kemudian pertumbuhan bongkolnya luar biasa berkembang, termasuk buahnya juga. Terus pupuk ini akan terus kita pakai dalam jangka waktu tertentu, atau 3 bulan sekali lah kita tabur pupuk ini. Tapi secara fisik dari pandangan saya sebagai petani, memang agak lumayan luar biasa lah perkembangan pupuk ini. Daunnya agak lunglai, nggak kaku gitu. Buahnya pun mulai nampak. Ini buahnya luar biasa berkembangnya, butirannya padat semua, dan muncul juga bunga baru atau kembang baru sebagai cikal bakal buah berikutnya. Jadi kita akan terus coba menggunakan pupuk ini sebagai alternatif mengimbangi harga pupuk yang kimia yang luar biasa tinggi ya. Ini semacam semi organik kalau tidak salahnya. Ada kandungan kimianya tetapi lebih banyak ke organik untuk menghidupkan mikroba di tanah. Sekian, terima kasih. Kurang lebih 1 kilogram, artinya karena ini umur tanaman yang belum begitu tua, jadi kita coba 1 kilo dulu. Dan berikutnya kemungkinan dosisnya akan nambah sedikit lagi, paling 1,2 kilo gitu. Dan akan terus seperti itulah dosisnya, sampai dia tanaman umur dewasa. Ini juga termasuk kita uji coba, luar biasa buahnya. Padat, besar, padahal ini buah pasir. Baru buah pasir, usianya sekitar 3 tahunan. 3 tahun lebih, 3 tahun. Khusus untuk tanaman yang muda, ini juga kita sudah uji coba. Ini umurnya sekitar 7 bulan. Kita coba berapa pokok batang, dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa sekali. Terus dosis yang kita pakai sekitar 2 on sampai 3 on. Thank you.